Di dalam perjalanan mandat budaya itu
姿が先ほどのように無理かいえ、運命がバルバルの方に踊り出すような話しこの民族の音が聞こえながら踊り出さイリシスの隣のトルミカルファンラビオンブリジャーのことじゃなくて、サンダスカリブベレルのことじゃなくて、それで、アキタムジャーセルのことじゃなくて、チッタカリブベレルのことじゃなくて、ただ、マセルにバゲリシー、セションメンサーのことじゃなくて、イトリバゲリシー、ポケジャーの Jadi kita ini manusia tidak pernah dan tidak boleh disebut menciptakan. Kita biasanya melakukan. Karena menciptakan itu dari yang tidak ada kerjaan. Menemukan itu sesuatu yang selama ini tersembunyi. Maka seorang mulana pengetahuan dia bukan menciptakan. Teori-teori. Tapi dia menemukan. Teori-teori. Tuhan sudah memberikan semua. Sehingga kita mencari. Di dalam penciptaan itu tidak ada apa menjadi apa saja. Itu dimaksud istilah penciptaan untuk membedakan. Nah, Yohanes pasal 5 ayat 17 kan sudah jelas bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, menyatakan itu. Artinya sudah diprediksi bahwa memang Allah setelah penciptaan, maka Allah terus memonitor, Allah terus melihat, Allah terus menyatakan ada kepada manusia. Jadi manusia diciptakan untuk berbuat apa di sini? Di dalam mana kejadiannya 1:2 ayat 14. Itulah sebabnya kita lihat. Jadi Allah yang berbuat. Maka manusia pun harus mengalihkannya bekerja. Jadi itulah sebabnya kerja termasuk hakikat ini. Hakikat manusia. Nah, kerja manusia harus dilihat di sini di dalam konteks hubungan manusia dengan Allah. Jadi kalau kerja itu hanya dilihat dalam relasi saya dengan bekerja ini, maka kerja itu kehilangan makna. Ya. Maka kerja itu harus dilihat dalam relasi saya dengan bekerja dan saya dengan bekerja dengan. Maka tidak akan bisa melihat bagaimana tujuan-tujuan pekerjaan itu atau kerja itu harus sungguh kembali ke dalam kebenaran ya Allah itu sendiri, bukan kepentingan kita. Makanya Tuhan, tujuan Tuhan memberkati hidup kita, saudara, bukan supaya manusia itu makin tamak, bukan. Tujuan Tuhan memberkati hidup kita kan mencakup tiga hal, saudara. Supaya hidup kita terpelihara melaluinya. Yang kedua, supaya kita menjadi alatnya untuk saluran berkat bagi sesama. Itu tujuan Tuhan memberkati hidup kita, saudara. Dan supaya ladang itu yang ketiga terpelihara melalui. Kalau kita mengerti hakikat daripada kerja itu, ya, maka pemaknaan kerja itu sudah sampai tujuan Tuhan memberkati pekerjaan itu sendiri, maka kita akan kembali kepada kepentingan Tuhan, bukan diri kita. Kemudian dia bertanya, kalau kita nggak boleh nabung, kita justru harus menabung. Masalah ada yang bisa ditabung? Iya kan? Kalau nggak ada yang bisa ditabung, mau ditabung gimana? Ya kan, impian saja boleh ditabung, kira-kira begitu. Ya. Ini sesuatu hal yang sangat penting, saudara. Ya. Yang dilarang Alkitab memang menimbun, bukan menabung. Ya. Karena menabung itu bentuk tanggung jawab kita mengelola berkat Tuhan. Tetapi menimbun itu bentuk daripada sifat ketamakan kita. Tabungan kita bisa menjadi timbunan kita. Tergantung itu menjadi motivasi kita yang menabung atau tidak. Ini catatan penting. Juga yang kedua, saudara, di dalam hakikat kita mengelola tanggung jawab tersebut, ya, dalam bentuk menabung, ya, maka kalau itu cermin daripada kekhawatiran kita, maka di situ letak sesuatu yang salah. Mengerti? Jadi menabung itu bukan menggantikan Allah untuk menjamin masa depan kita, kan? Ya. Tapi menabung itu bagian daripada pengelolaan tanggung jawab kita terhadap berkat itu. Kalau cermin kekhawatiran itu, maka ada hal yang berkaitan dengan pengilahan terhadap berkat tersebut. Seolah-olah itu menjadi jaminan kita. Nah, bagaimana dengan asuransi dan sebagainya? Sama saja.
Ya, asuransi bentuk daripada tanggung jawab pengelolaan hidup ini yang Tuhan percayakan. Ya. Ada orang yang sangat ekstrim menolak asuransi. Ya. Saya katakan, ya, sikap penolakannya adalah Tuhan kan yang menjamin hidupnya. Betul, memang Tuhan penjamin hidupnya. Ya, pada waktu orang melibatkan diri di dalam mempersiapkan masa depannya lewat asuransi, itu bentuk hikmat yang Tuhan berikan di dalam pengelolaan kehidupan dia. Ya. Dan sebagainya. Bisa jadi pernyataan tadi orang yang tidak membutuhkan asuransi, tidak boleh asuransi, bentuk daripada kecerobohan dia tidak mensikapi anugerah. Nah, itu sesuatu hal yang sangat berbahaya. Nah, mari kita lihat berikutnya. Sebelum dosa hadir, manusia sudah harus bekerja. Ini penting. Jadi, kita lihat di sini. Maaf, kerja manusia memang harus dilihat dalam hubungan manusia dengan Allah. Ya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah, dikatakan diciptakan untuk bekerja. Artinya bekerja sudah termasuk yang disebut order of creation, kata penciptaan ini. Ya. Jadi salahlah bila ada yang mengatakan bahwa bekerja itu kutuk. Ya. Tidak benar, saudara. Karena sebelum dosa hadir, perintah untuk bekerja sudah diberikan. Ya, mandat itu sudah diberikan, saudara. Memang ada bedanya, saudara, kita lihat. Setelah dosa datang, bekerja itu dialami sebagai beban, sebagai penderitaan, benar. Itu bedanya, saudara. Oleh karena itu manusia yang tidak bekerja, ya, dia mengingkari hakikat dirinya sebagai manusia. Namanya manusia itu harus bekerja. Ya. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, memang saudara kita lihat, mandat untuk bekerja tidak pernah dihapuskan. Tetapi yang menjadi persoalan itu justru manusia ditantang untuk terus mengerjakan kerja, ya, melaksanakan mandat itu, tetapi tidak sampai ke dalam standar Tuhan. Di kelas update waktu kami BA, kami sempat singgung sedikit. Jadi kalau kita lihat, sebelum jatuh dalam dosa, manusia sudah menerima mandat. Mandatnya kudus, kondisi manusianya kudus juga, benar nggak? Nah, kita diberi perintah untuk menjalankan, ya, dalam konteks kerja itu. Maka kerja itu dijalankan di dalam pemenuhan standar Allah, benar nggak? Sangat mungkin karena kondisi yang kudus. Tetapi setelah kejadian pasal 3, kita melihat manusia jatuh dalam dosa, mandatnya tidak pernah dicabut. Tetap, tapi kondisi kita yang berubah menjadi manusia yang berdosa. Maka dalam konteks manusia yang berdosa, tidak mungkin kita bisa melakukan mandat kerja itu sesuai dengan standarisasi itu. Maka disinilah kita melihat, saudara, mesti dicari solusinya, kan? Solusinya bagaimana supaya ada satu pemulihan kondisi seperti semula. Maka disini tentu perlu kehadiran daripada penginjilan. Karena penginjilan yang memungkinkan perubahan status di dalam legalitasnya. Maka dengan status, ya, yang sah itu karena pengorbanan Kristus, menjadikan mereka anak Allah, ya, kudus kembali. Maka itu memungkinkan dia melakukan kerja di dalam tujuan dan mencapai tujuan standar Tuhan. Kalau tidak, tak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, malah sebaliknya sekarang lebih nyata bekerja sebagai ciri khas manusia. Ya. Kejadian pasal 3:23 dikatakan bahwa manusia diusir dari Taman Eden untuk mengusahakan tanah, dikatakan. Nah, hal menarik mengusahakan tanah itu dalam bahasa Ibrani sebagai abudah, artinya ibadah. Ya, abudah di sini. Bekerja dalam ibadah ini luar biasa. Ya. Jadi kalau dikatakan bekerja itu ibadah, maka tidak mungkin bekerja itu melepaskan diri daripada relasinya dengan Allah. Ini penting. Oleh sebab itu, saudara, orang itu betul-betul harus melihat, ya, relasi kerja itu dengan Tuhan. Nah, kalau perspektif tentang ini dilaksanakan dengan sangat cerdas, maka seharusnya pengaruh dalam lingkungan kerja karena kebenaran Injil yang nyata dalam hidupan orang percaya itu akan punya dampak yang sangat luas. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, kesalahpahaman yang kerap muncul seolah-olah bekerja itu perintah perjanjian lama. Bukankah sekarang hidup dalam
zaman anugerah kira-kira itu. Iya, dikatakan demikian. Artinya beriman serta berdoa dan melayani sungguh-sungguh sudah cukup. Maka berkat-berkat jasmani tersebut akan datang dengan sendiri. Awas sudah ajaran-ajaran semacam ini yang berkembang dengan luar biasa. Saya katakan ini gegabah, ini jelas mencobai Tuhan. Ya. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan bahwa rajin dan tekun bekerja adalah salah satu tanda atau wujud pertobatan. Ya. Perhatikan Efesus 4:28. Dikatakan, orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah yang bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi justru wujud pertobatan yang sejati bukan manusia, manusia harus bekerja. Mengerti? Justru kesadaran akan hakikat dirinya sebagai manusia itu, ya, nampak di dalam buah pertobatannya. Jadi orang yang bertobat tidak boleh menjadi parasit masyarakat. Jadi orang Kristen tidak boleh menjadi parasit masyarakat. Maka bekerja keras dan menjadi berkat. Ini penting, ya. Nah, dengan gak bilang, coba kita lihat bahwa Alkitab mengecam orang-orang malas. Kalau kita lihat di sana, Amsal 18 ayat 9. Orang yang malas di situ disebut saudara dari si perusak. Bayangkan. Artinya apa? Artinya saudara dari si jahat. Perusak itu kan si jahat. Jadi orang yang tidak bekerja, jangan heran. Kalau dia melakukan tindakan-tindakan kejahatan, benar-benar. Maka makin sempitnya lapangan pekerjaan, tapi makin membludaknya kejahatan. Ya, tenaga kerja yang ada. Ini menjadi satu problem sosial yang sangat luar biasa. Maka tingkat kriminalitas juga akan sangat tinggi. Tingkat keamanan itu makin sedemikian mengkhawatirkan. Ya. Karena makin banyaknya orang yang langgu, khususnya, maka orang itu akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Ya, nanti kita akan lihat, lalu solusinya apa sebagai orang Kristen dalam konteks itu. Jadi saudara, memang ada ungkapan, ya, dikatakan maaf. Juga di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya apa? Hanya orang yang bekerja keras berhak menikmati dan memperoleh sesuatu. Ya, ini penting. Kalau dia malas, dia tidak punya hak, ya, untuk mendapatkannya. Memang ada ungkapan dalam bahasa Inggris, ya, no freelance, dikatakan demikian. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Ya. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan jadwal suki, mau beo, ya, mau beo, beo, staff perkandas, yang lagi setuju. Orang yang mau berbahagia harus mau mengeluarkan biaya. Gak ada yang gratis. Gak ada yang gratis. Ya. Tapi memang aneh di kem-kem perkantas ini banyak subsidi. Itu hebatnya Tuhan. Ya. Jadi kemudian Tuhan akan menjanjikan berkat-berkatnya kepada mereka yang tekun sudah berhatikan. Dan rajin bekerja. Ini sangat penting. Jadi mereka yang tidak Kristen maupun yang Kristen, kalau mereka bekerja dengan rajin, maka Tuhan memelihara lewat itu juga. Mengerti? Cuman bedanya, saudara, orang yang di dalam Tuhan dan yang tidak di dalam Tuhan, itu dia bisa merasakan, ya, bahwa apa yang terjadi di dalam hidup dia tidak dapat dilepaskan dalam kaitan relasi dia dengan Tuhan. Makanya kan seringkali ada orang bertanya demikian, apa sih pentingnya kita berdoa? Benar. Wong saya enggak berdoa saja bisa juga berhasil, benar. Saya enggak berdoa pun saya bisa dapat apa? Pekerjaan yang baik dan menjanjikan. Kira-kira begitu. Untuk apa lagi berdoa? Benar enggak? Jangan-jangan saudara juga memunculkan pertanyaan ini. Atau justru menyerang orang dengan pertanyaan ini. Semua usaha tekun-tekunlah dan sebagainya. Saudara, saya pikir kalau berdoa itu bukan sesuatu hal yang sangat spesifik, penting. Maka bagaimana mungkin Yesus mengajarkan itu? Benar. Kalau Yesus mengajarkan sampai di dalam inti khotbah di bukit, kan inti daripada seluruh pengajaran Tuhan Yesus. Dia memberikan perikop khusus tentang doa. Bahkan dia memberikan contoh tentang doa juga.
Berarti ada sesuatu hal yang sangat penting sebenarnya di dalam hidup. Apa? Bedanya sih orang yang berdoa dan tidak berdoa. Memang di dalam perkara-perkara jasmani, orang yang tidak berdoa dan orang yang berdoa itu kelihatannya tidak ada bedanya. Benar. Yang berdoa bisa mendapatkan pekerjaan, yang tidak berdoa bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi kendati pun demikian, tetap ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya terletak di dalam nuansa. Orang yang berdoa menyadari pekerjaan itu berasal dari Tuhan, maka pada waktu dia mendapatkan, maka dia mensyukuri. Orang yang tidak berdoa, dia mendapatkan itu, dia anggap ini proses alami hidup. Benar. Kedekatan relasi yang berbeda. Saya kasih contoh sekarang. Kalau saya misalnya di perempatan jalan, ya, tanggul stopan itu ada pengamen, pengemis dan sebagainya. Saya beri mereka uang 1.000 rupiah. Masing-masing mereka 1.000. Dengan saya memberikan nilai nominal yang sama kepada anak saya ingin bertanya, responnya beda nggak? Beda nggak? Pasti beda. Pengamen itu atau pengemis itu paling mengatakan ini ya belas kasihan saya, benar nggak? Orang Jawa bilang salah sih. Dari saya kepada dia. Tetapi untuk anak saya, dia akan melihat ini bukan belas kasih orang tua, tetapi ini kasih perhatian papa kepada saya. Mengerti? Ada perbedaan relasi di dalam. Yang kedua, bedanya orang yang berdoa dan tidak berdoa. Di dalam masalah rohani, orang yang tidak berdoa tidak mungkin bisa mendapatkan pengampunan dosa. Bagaimana kau bisa dapatkan? Sukacita itu bagaimana kau dapatkan? Benar kan? Maka doa itu sesuatu yang sangat penting. Nah, seringkali kita punya konsep yang liru. Contohnya begini. Kalau orang tidak bisa hadir dalam persekutuan, acara-acara tertentu, dia yang dibuat. Lalu kita mengatakan, ya apa deh, ya minimal kamu berdoa ya untuk acara itu. Saudara, pernyataan tadi itu pernyataan yang sangat menyesatkan. Doa itu bukan minimal, doa itu maksimal. Mengerti? Seolah-olah itu seperti sesuatu yang tidak penting. Seolah-olah mengatakan bahwa kehadiran itu jauh lebih penting dibandingkan doa tadi. Mengerti? Jadi karena konsep yang keliru. Ya. Jadi seringkali kita mendengar pernyataan-pernyataan yang bikin telinga ini aja. Minimal berdoa ya, minimal berdoa ya. Benar nggak? Mulai hari ini kau berhenti, kau minimal berdoa. Berdoa itu maksimal, bukan minimal. Yang berikutnya, ya. Bagaimana dengan mereka yang bersungguh-sungguh ingin bekerja tetapi tidak mendapatkan kesempatan bekerja? Ya. Justru di sini ada tantangan yang luar biasa bagi orang percaya. Ya. Bila diyakini betul bahwa bekerja itu dikehendaki Allah, bahwa bekerja itu adalah bagian dari hakikat manusia sebagai manusia, ya. Maka adalah merupakan tugas dan tanggung jawab hakiki dari kita sebagai orang percaya untuk menolong mereka. Saya selalu mendesak, mendorong, ya, teman-teman alumni untuk betul-betul berani, ya, berusaha menjadi pengusaha kecil-kecilan sampai besar, besar. Artinya betul-betul menjadi berani menjadi seorang pengusaha, ya, dan sebagainya. Mengapa demikian, saudara? Minimal engkau menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirimu sendiri. Dan kau tidak membebani orang lain. Yang kedua, engkau bisa memberikan kesempatan banyak orang dan menolong mereka yang di dalam kesulitan. Karena disitulah pada waktu kita menolong orang, ya, maka penetrasi Injil dalam kehidupan orang-orang tertolong sangat terbuka luas. Benar. Maka misi Allah akan berjalan dengan sangat efektif. Kalau ini perusahaan saya sendiri,
Saya kelola dengan cara saya sesuai dengan Alkitab. Siapa orang mau urus dengan? Peduli amat dengan orang lain, kira-kira begitu. Ini prinsip yang penting. Ya. Tapi sekali lagi dengan catatan, kalau memang Tuhan mengaruniakan dia, punya sense of business-nya kuat, kira-kira begitu. Kalau enggak, saudara memang berani mencoba, ya. Tidak sungguh-sungguh menyadari akan potensi yang dimilikinya, maka justru bisa menimbulkan bahaya. Jadi poin ini juga diperhatikan. Walaupun satu sisi saya mendorong, ya, tapi di sisi yang lain orang yang di luar harus menyadari itu. Apakah benar Tuhan memberikan, ya, kemampuan untuk saya? Saya kasih contoh, sejak di dalam top KTB, saya selalu mendorong Jimmy Larson untuk berani memulai satu usaha. Ya. Pada waktu dia pertama kali masih jadi pula alumni mengkonsultasikan, dia ingin membuka setelah dilihat data kira-kira apa yang bisa di sana yang bisa dikerjakan dan sebagainya. Akhirnya memilih dari sekian banyak poin yang ada, akhirnya memilih komputer. Padahal dia dari teknik sipil, larinya ke komputer. Iya kan? Banyak orang kan begitu juga saya. Dari insinyur pertanian, larinya ke bank. Ya memang sih pertanian ngurus bunga, di bank juga ngurus bunga. Seperti ini. Tapi saya katakan, mengapa? Sebenarnya saya memikirkan demikian untuk Indonesia Timur. Teman-teman dari Indonesia Timur, itu setelah dia menyelesaikan di sana atau menyelesaikan di luar Indonesia Timur, impian, ya, untuk tinggal di kotanya itu tidak sedemikian kuat. Dia kayak ingin mencoba bekerja di luar, lagi berkompetisi, mencari pengalaman, dan biasanya yang berani keluar adalah mereka yang punya potensi, benar. Mereka yang kalah bersaing itu ada di dalam kota itu. Akibatnya daerah itu selalu dijaga oleh orang-orang yang kurang potensinya. Sedangkan dari gerakan Islam kita bisa lihat, justru orang-orang yang terbaik dikirim ke daerah, benar. Agar mereka mendominasi daerah-daerah. Kalau bersaing, mereka dibesarkan di luar Indonesia Timur dengan prestasi yang sangat bagus, mereka masuk ke daerah, benar, mereka bisa menjadi raja di situ. Maka terjadi proses Islamisasi yang sangat mudah lewat bidang-bidang birokrasi yang ada. Itulah yang menjadi impian saya. Bagaimana mencoba mengkader teman-teman dari Indonesia Timur untuk punya kemampuan bisa membuka lapangan pekerjaan dan menyediakan bagi teman-teman. Jadi sesuatu hal yang tidak mudah, ya, tidak mudah. Tetapi saya punya impian supaya kalian menjadi tuan di negeri sendiri, benar kan? Bukan menjadi budak, sudah. Itu berbahaya besar, ya, sangat berbahaya. Bayangkan sekarang di Pusu, teman-teman di sana menjadi budak, padahal mereka punya, mereka terpinggirkan semua. Ini menyedihkan, di Ambon mulai begitu. Kita lihat, sesuatu hal yang sangat memilukan. Ini yang terus menggelitik hati saya, ya. Akhirnya mini MBA ini juga begitu, ya. Dulu kita buat, bukan namanya mini MBA, ya. Itu semacam camp, ya, untuk para alumni dan alumni baru. Isinya berkaitan dengan cop hunting, ya, bagaimana yang menambah kerja dan sebagainya, wawancara seharusnya bagaimana dan lain sebagainya, itu kita buat, ya, terus tentang apa dunia kerja dan sebagainya, isinya seperti itu, ya. Memang kemudian kira-kira tahun 2000 Agustus bertepatan aja gitu, ya, ada kem nasional mahasiswa, saya di atas balkon atas waktu itu, saya sambil baca Alkitab gitu, ya, saya catat-catat belum mulai, jadi datang lebih awal itu, terus batangan datang. Terus kami sharing dia sebentar. Terus dia menunjukkan semacam MBA itu. Saya kata, loh, kami sudah pernah melakukannya. Cuma namanya bukan itu. Ya, dan sebagainya. Terus dia mulai begini. Nggak lama. Saya mengatakan, ini jawaban Tuhan yang saya tunggu sudah cukup lama. Saya langsung buat. November langsung kita laksanakan. Saudara coba tanya-tanya.
daerah yang lain dimotivasi bertahun-tahun tidak pernah mengadakan. Saya dalam hitungan cuma beberapa bulan langsung diadakan 4 kali lebih cepat sekali dan respon sampai sekarang kita lihat sampai tahun yang ke-6 untuk memperlengkapi teman-teman itu menjadi alat yang sangat efektif di dalam menata karir. Ya, kita katakan iklim kompetisi zaman yang begitu ketatnya. Ya, kenapa kita tidak memanfaatkan teman-teman yang sudah diberkati oleh Tuhan, ya, lewat jabatan-jabatan pengalaman mereka untuk bisa menjadi tutor. Maka di situ menjadi impian. Makin lama pengajarnya makin bagus-bagus dan sebagainya. Sudah yang paling mengharukan mereka para pengajar-pengajar. Ya, mereka membiayai diri mereka sendiri sebagian besar untuk bisa membimbing kalian semua. Oh, kalau tidak sudah panitia setengah mati. Kalian tahu, ini defisit besar setiap kali mini MBA. Karena saya lebih senang bikin camp KTB, camp BI, benar-benar. Cari dananya lebih mudah. Kalau sudah bikin semacam ini, orang bikinnya kan dunia biaya beda. Susah mendukungnya, benar. Susah. Maka alumni-alumni mini MBA yang bertanggung jawab yang pertama harus mendukung. Harus mau gak mau, ya kan? Kalian yang merasakan manfaatnya dan kalian bisa berhasil dalam pekerjaan kalian, kalian dituntut untuk mengembalikan dalam bentuk seperti itu supaya banyak orang lain yang terbina dengan itu. Itu cara, cara yang harus, ya. Dan itu usul yang sangat baik justru dari alumni-alumni awal mini MBA. Ya. Kenapa gak dibuat account di mana kita bisa komitmen tiap bulan dan sebagainya. Saudara, pada waktu kita berangkat ke sini itu kurang 17,6 juta. Kita tetap melangkah iman dan pengharapan, ya, dan lain sebagainya. Berbicara satu persatu, mereka mengembalikan. Mereka bayar sendiri tiket mereka. Ya, walaupun ada yang tidak, kira-kira begitu. Tapi sebagian besar mereka memberikan. Kalau enggak, saudara tahu. Salah satu dari panitia pasti jadi jaminan. Dan kita sudah membuang undi dan Lina lah dulu itu. Jadi jaminannya. Kalau kalian tahu pergumulan yang sangat berat, tidak gampang. Tapi kami terus punya kerinduan ya, untuk memperlengkapi. Coba mari kita perhatikan di sini. Dengan demikian alumni yang bisa membuat lapangan pekerjaan minimal dirinya sendiri, ke depan dia bisa membuat lapangan pekerjaan banyak teman-teman yang lain. Ya, maka nantinya sudah tidak menjadi parasit di dalam masyarakat. Benar ya? Dia menjadi berkah. Ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Makanya saya selalu berpikir keras, berdoa keras, ya, untuk memikirkan bagaimana ya, semaksimal mungkin. Ya, alumni-alumni bisa punya network sampai menciptakan kerja yang mereka bisa kelola bersama-sama. Saya perhatikan, yang datang-datang di sini itu para direktur-direktur, orang-orang gede, kita sedang rapat. Ya. Saya harus minggu, habis khotbah saya akan jebak macet karena apa? Naik ke sini, itu sedang mengonsepkan sesuatu, berbincang di sini. Padahal cuapnya minta, kita sedang mencari, ya, dari nama masalah-masalah berkaitan dengan pekerjaan yang kita mau laksanakan. Ya, dalam tahun ini kita sedang cari seorang manajer yang profesional ya, untuk pekerjaan yang kami harus lakukan. Ya, kami nggak cari siapa-siapa, cari orang-orang di mini MBA saja dikasih kesempatan. Malam ini saudara bilang, setelah kita hitung itu kita mau jual buku, saudara. Ya, saudara kenalkan namanya Profesor Yohanes Suryadinata. Orang yang bisa membimbing sampai menangkan Olimpiade itu adalah pengurus PMK. Ya. Yang dulu kerjanya cuma bawa tas kresek, ya, karena dia pengurus yang kresek. Bawa buku, terus dia taruh. Itu siapa teman-teman? Kan dia dari UI. Motivasi ayo baca buku ini bagus dan sebagainya. Itu kerja sekarang jadi profesor, jadi orang terpenting di Indonesia. Di dalam pidatonya SBY, bayangkan apa yang dia kerjakan, dia lakukan sampai disebutkan karya yang luar biasa. Nah, dia sekarang cari orang-orang
Kristen yang dia bisa dia bina lebih jauh dan sebagainya. Nah, kemudian dia termotivasi untuk membuat dari SD sampai SMA buku IPA dan matematika. Itu sesuatu yang mudah, menyenangkan dan asyik mutunya. Karena itu kan jadi homo. Tetapi kalau saudara melihat cara dia dalam loka karya, wah, kayaknya sih kita ini dibodoh-bodohin dulu aja dulu. Dengan sangat simpelnya dia menjelaskan. Sangat simpel. Kenapa hal-hal yang sebegitu kelihatannya dulu gitu? Dia bisa sederhanakan begitu. Maka orang mau atau senang. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kita tak boleh saudara paksa dengan keadaan. Ya, situasi yang sulit, ya udah deh. Kita tunggu apa katanya nasib, kira-kira nggak boleh. Ya. Biasanya situasi yang sulit itu cambuk. Kita berbuat sesuatu. Mari kita lihat berikutnya. Bukan dengan memberikan ikat ya, pertolongan ini, melainkan memberikan kail. Perhatikan ini. Artinya apa? Tidak hanya menolong mereka secara karitatif, ya, itu bersifat memberi kasih sayang agar mereka tidak kelaparan, melainkan mengusahakan agar mereka dengan tangan tanpa ya, dapat mencari ikat. Ya. Seringkali kan kita itu sering menolong seperti center class, dengan akhirnya orang itu ya begitu-begitu nggak bisa memperbaiki nasibnya karena itu dibenarkan. Kita nggak boleh, so. Ya. Orang itu menggantungkan diri kepada kita. Ya. Dia harus betul-betul menggantungkan diri kepada Tuhan dan dia betul-betul bisa merasakan ya, kita ini semua sama sebagai alat saja untuk hidup dia. Itu sesuatu yang sangat penting sudah dikatakan di sini. Ya. Jangan bersifat karitatif di dalam menolong orang. Ya. Tetapi sungguh-sungguh ya, menciptakan ya, orang yang bisa mencari ikan sendiri. Ya. Berikutnya sudah kita lihat. Di dalam keadaan ketika lapangan kerja begitu sempit dan tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka menolong orang agar mereka bekerja adalah panggilan yang pokok. Mengerti? Nggak boleh kita egois. Saya ingat sekali pada waktu krismon pertama melanda Indonesia 1997. Benar-benar waktu itu ekonomi yang sangat sulit. Benar. Bunga bank begitu membumbung tinggi sampai 70%. Maka banyak orang malas yang punya duit, benar. Karena cuma taruh uang aja di bank, benar. Tapi yang menderita minta teman. Waktu itu saya mencoba mencari data siapa dari rekan-rekan siswa dan mahasiswa yang kena dampak orang tuanya di krisis. Ya. Saya mencoba men-sharingkan beberapa teman alumni yang ekonominya cukup mapan. Bisa nggak mereka membantu? Ya, cari di ITS, cari di UNE, di Petra juga begitu, di Umbaya juga cari. Dan ada yang dari ITS saja, ada teman alumni yang membantu di BIMI juga. Dan seterusnya, itu yang pertama. Juga saya pikirkan, berapa banyak dari orang tua mereka yang kena dampak ini? Mungkinkah orang tua itu bisa membantu? Ya. Orang tua itu bisa mencari pekerjaan dalam bentuk yang lain. Dengan cara bagaimana? Ya. Saudara, banyak orang melakukan ya, lewat bantuan atau pertolongan bank, membayar rekening, ya kan? Dan sebagainya, lewat ATM tersebut. Maka waktu itu saya katakan, jauh lebih baik. Ya. Kalau orang-orang yang punya kemampuan finansial baik, dan gereja juga mendata, ya, berapa banyak dari anggota mereka yang kena dampak semacam ini. Dan pendetanya mengenal betul jemaat dengan baik, maka beranilah mempercayakan ya, kepada anggota jemaat ini untuk menjadi semacam apa kurir untuk membereskan atau membayar rekening-rekening yang ada. Secara ini memberikan kail kepada orang tersebut. Ya, memang ini kan short term semua, memang betul. Sampai menanti kepada peluang-peluang yang lebih jauh. Tetapi harus ada tindakan lebih dahulu. Ya. Dulu kerja keras sudah untuk melakukan hal semacam ini. Ya. Jadi kita nggak boleh situasi sulit itu sudah diam aja. Terus menerus sudah kita harus bergumul di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh minta hikmatnya bagaimana hidup kita itu betul-betul bisa menjadi berkat bagi orang lain. Betul-betul hidup kita itu
bisa ada satu terobosan-terobosan yang untuk kepentingan. Orang bisa melihat, wah lewat semua ini. Itu harus diupayakan, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Seperti situasi sekarang ini, harus berdoa. Ya. Saya muncul buku itu, coba saya kontak beberapa teman, mau bergabung. Ini sebagai alternatif daripada bisnis yang alami kesulitan. Mereka dikit, mereka memikirkan, oh ya aku mau gabung. Bagaimana tentang saham untuk yang dibicarakan di sini? Ini satu terobosan, terobosannya lah. Ya. Ini penting semua. Jangan kemudian jadi orang egois begini. Sudah, aku sudah bekerja, ya aku mau bekerja lagi, kira-kira begitu ya. Dan sebagainya. Terus, tapi itu semua untuk dirinya, tidak menciptakan untuk orang lain. Ini nggak benar. Mengerti? Itu tidak benar. Ya. Tapi sungguh-sungguh harus dia bisa bagaimana memotivasikan dirinya dengan tepat di dalam hal semacam ini. Nah, saudara, itulah kaitannya dengan kerja. Pemahaman tentang etos kerja bagaimana? Mari kita masuk ke dalam bagian ini. Kalau kita sudah memahami tentang filosofi kerja, maka sekarang kita masuk ke dalam pemahaman tentang etos kerja. Betapa mutlaknya masyarakat kita memiliki etos kerja yang sesuai dengan iklim kompetisi zaman. Ya. Agar kinerja yang dihasilkan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Mengerti ya? Etos kerja itu selalu kaitannya dengan produktivitas kerja. Etos kerja yang memadai merupakan kunci bagi suksesnya suatu pekerjaan. Dan dunia dapat diubah jika masyarakat memiliki etos kerja yang baik. Ini penting. Ya. Jadi awal 90-an itu, waduh luar biasa sudah. Koran-koran di Indonesia ini yang koran-koran nasional atau lokal dan sebagainya, itu memunculkan topik tentang etos kerja. Awal 90-an. Dan yang paling disorot adalah etos kerja pegawai negeri. Di sini nggak ada pegawai negeri atau calon pegawai negeri. Orang-orang Indonesia Timur itu kan mentalitasnya pegawai negeri kira-kira. Padahal negeri sudah bangkrut, dia dibebani terus. Saya katakan jangan dong. Ya saudara, saya katakan emang punya sorotan saat aja. Bayangkan tidak ada evaluasi kerja dan sebagainya, kontrolnya juga sangat lemah. Ya, semua sudah. Kalau sudah masuk ke kantor-kantor, ya, itu wah, saya ngurus apa STNK saja, ada harus bisa menunggu berjam-jam. Ditulis jam 8. Jam 8 sampai di sini. Itu kordennya masih tutup semua. Saya tunggu sampai 8:30, masih tutup juga. Saya tanya di sana calon-calon, lupa jam berapa buka? Paling cepat jam 9. Paling cepat jam 9. Nunggu sana jam 8. Orangnya mendadak semua. Hujan, ngopi. Coba sudah. Saya lihat bagian saya. Ya Surabaya itu. Saya langsung coba buka kordennya. Benar sudah. Polis itu duduk dengan santainya, duduk ini, wah ini meja, ada kopi, ya, ada pisang goreng apa dan sebagainya. Jadi itu sebaca koran Jawa Pos. Saya kata, pagi pak, bila belum buka, tulis saja berapa pak? Biar hari saja. Belum, saya ada keperluan pak saya. Siapa saudara? Manusia begini. Dan marah turunkan muka kita. Wah, peduli amat. Lagi saya. Terus dia bilang, mana pesan dia? Saya kasihkan. Jadi, dibuka pesan sebelahnya. Saya buat apa? Lupa apa ada sesuatu yang salah dari saya? Jangan jawab. Kelihatannya 30 menit. Kelihatannya 1 jam. Kalau itu lakukan dalam satu minggu, ya 6 hari kerja, 6 jam. 6 jam kali kan 1 bulan. Benar kan? Sudah berapa? 180 jam. 180 jam sudah. Kali kan dalam 1 tahun. Itu sudah bisa menghasilkan karya yang besar. Benar kan? Mentalitas. Bangsa kita yang parah banget. Banyak. Sangat parah. Ya.
Karena waktu saya pertama kali mendarat di Indonesia Timur, bikin acara kegiatan, saya bisa menunggu 30 sampai 46 menit. Karena ini sudah biasa di sini. Wih, gawat. Sudah biasa. Ya, hal-hal semacam itu mengerikan. Jadi, saya tegur saja sebenarnya, karena itu bukan sesuatu yang baik. Ini saya kasih contoh. Sekarang bertanya, mengapa dunia barat dapat lebih maju dibandingkan dunia timur? Ya. Bukankah semula dunia timur mengungguli dunia barat? Ya, kalau sudah melihat sejarah, ya, itu tidak dapat disangka. Dunia timur begitu majunya, termasuk dari pengetahuan. Tapi bisa diubah begitu rupa dalam proses perjalanan sejarah. Apa yang menyebabkan bahwa dunia barat yang semula amat terbelakang, dan pada satu titik tertentu dapat dalam sejarah seolah-olah dengan tiba-tiba berkembang begitu pesat, hebat, sehingga menguasai seluruh dunia. Ya. Titik balik yang terjadi ketika dunia barat terjadi suatu perubahan sikap yang mendasar mengenai waktu, mengenai kerja, dan materi. Ini penting. Iya kan? Kalau sikap pandangan konsepnya benar tentang tiga hal ini, itu akan mempengaruhi etos hidup dia. Max Weber ya, dalam bukunya yang sangat terkenal di sini, Kapitalisme dan ya, Protestantisme. Dia mengatakan, dari mana terjadinya perubahan tersebut? Ya. Dia katakan, di balik setiap tindakan itu sebenarnya selalu ada sesuatu sistem makna tertentu yang mendasarinya. Ya. Maka jawabannya atas pertanyaan tersebut tentu harus dicari pada sistem makna yang ada di dunia barat. Kalau kita cuma alon-alon asal pelakon, ya sistem maknanya seperti itu, ya kita akan kerja malas-malasan, betul nggak? Iya kan? Dan oleh karena itu, saudara, Weber percaya bahwa sistem makna itu bersumber pada sistem nilai, dan sistem nilai itu pada gilirannya berakar pada sistem agama. Jadi bagaimana agama mempengaruhi? Dikatakan demikian. Maka akar permasalahannya tentu saja harus dicari di sana. Ya. Dengan sederhana dapat dijawab bahwa sistem makna di dunia barat itu berakar pada kekristenan. Pertanyaannya, bukankah secara sejarah kekristenan telah berakar di barat jauh sebelum terjadinya perubahan sikap yang fundamental itu? Sikap yang positif menghargai waktu kerja dan materi baru muncul pada suatu waktu tertentu. Jadi pada waktu ini masuk tidak langsung terjadi. Ya, tetapi beberapa waktu tertentu terjadi satu perubahan itu yang dikatakan. Ya. Juga dinyatakan sudah bahwa awalnya sikap tersebut tidak berlaku secara umum dan merasa di seluruh bagian dunia barat, melainkan pada daerah-daerah tertentu saja. Belum menyeluruh ke seluruh Eropa, ya, Amerika belum. Hanya wilayah tertentu saja yang terjadi perubahan. Itu berarti bahwa dalam sejarah kekristenan sendiri akan terjadi suatu perubahan mendasar yang telah melahirkan perubahan sikap tersebut. Nah, di sini saudara, Weber melihat bahwa pengaruh daripada ajaran Calvin, ya, reformasi di sini, yang memberikan dampak pada perubahan, ya, etos hidup manusia pada zaman itu. Nah, aliran yang disebut Puritanisme di dalam Calvinisme telah memberi warna tersendiri, ya, kelompok Puritan ini kelompok yang jauh lebih ketat, saudara, ya, di dalam kesalahan hidupnya, ya, luar biasa. Dan dia mempengaruhi peradaban di Amerika, di Swiss, ya, di Belanda dan sebagainya. Nah, dipertegas kembali, saudara, bahwa faktor terpenting daripada Protestantisme atau Calvinisme tersebut dengan etikanya, memang Calvin menulis etika yang sangat luar biasa, ya. Seorang teolog yang banyak menulis etika itu Calvin, John Calvin, ya, dengan background dia. Maka kita lihat dengan etikanya berhasil agar etos hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama di kalangan pengikutnya. Padahal, saudara perhatikan, padahal ya, sebelum ada pandangan atau ajaran yang memisahkan cukup tajam sebelumnya, ada ajaran yang memisahkan cukup tajam antara kelompok rohani awam, imam, dan kelompok kaum awam atau biara dan dunia, antara ibadah dan agunan kerja. Yang satu lebih tinggi, lebih mulia, lebih kudus, lebih rohani, kira-kira begitu. Sedangkan yang lain, ya, terbalik, ya. Maka itu kan ada bedanya kan, sekuler, ya, dan rohani, kira-kira begitu. Itu pola pikir dikotomi, itu hanya pengaruh daripada psikologi aja, ya.
Nah, kita lihat saudara, kemudian Martin Luther memperkenalkan doktrin yang sangat terkenal ya di sini, Imam Mekam, orang percaya. Ini akan ajaran yang memberi sumbangsih yang tidak kalah pentingnya dalam melahirkan etos hidup yang kemudian mengubah wajah Eropa. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting ya. Doktrin juga mengubah pandangan masyarakat yang menghapus semua hierarki dan keterpisahan antara dua dunia yang sebetulnya sebelumnya sudah terpisah. Yang imam tidak lebih mulia dari kaum awam. Pendeta, penginjil, dan sebagainya itu tidak lebih mulia dari kaum awam. Begitu. Ya. Jadi saya sangat setuju. Oleh karena itu, saudara, sekarang kaum awam adalah imam bagi dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ya. Ini sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian Martin Luther memberikan ajarannya disebut Beru, panggilan. Jadi saudara bekerja di bidang komputer, di bidang kesehatan dan sebagainya, farmasi dan sebagainya, itu membutuhkan panggilan Tuhan yang jelas. Mengerti? Jadi bukan panggilan itu hanya untuk mereka yang sekolah teologi, tidak. Panggilan itu untuk mengerjakan semua keputusan hidup kita. Apakah itu yang Tuhan mau? Ya. Maka itu orang harus mengumuri. Jangan pikir gak apa-apa lah, bikin memang pekerjaan di usaha sana lo syukur-syukur masukin aja kira-kira. Diterima betul, saudara. Dan saya mengatakan, ya udah ini pimpinan Tuhan. Belum tentu. Ya. Mentalitas semacam itu sangat berbahaya. Karena orang itu tidak punya sensitivitas terhadap pimpinan Tuhan. Ya. Hidupnya gambling saja. Makanya memberikan keuntungan, dia klaim sebagai bentuk pimpinan Tuhan. Mengerti? Padahal pimpinan Tuhan belum tentu memberikan dampak langsung kepada keuntungan. Mendengar. Ini sesuatu hal yang sangat penting, so. Ya. Berikutnya sudah kita lihat. Ajaran ini memberi sumbangsih yang sangat besar, saudara, yang mengubah Eropa. Ya. Ya, inti ajaran tentang panggilan ini, ya, kita sudah lihat. Jadi semua membutuhkan panggilan. Ya. Apabila semua melaksanakan tugas dan bekerja masing-masing dengan menghayati dirinya sedang melaksanakan panggilan Tuhan, itu berarti saudara melaksanakan setiap pekerjaan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab dan penuh hormat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ini harus dicatat dengan baik. Ya. Weber menyebut ajaran Calvin yang paling berperan dalam membentuk etos kerjaan baru adalah ajaran predestinasi, ya, penetapan dan penentuan orang yang selamat dan binasa. Tapi kita tidak mendiskusikan itu di sini, ya, karena bukan topik yang perlu dibahas. Tetapi bagaimana pengaruh predestinasi itu yang kita akan lihat. Orang yang telah diselamatkan seharusnya memiliki perilaku yang menghargai kerja sebagai amanat yang kudus. Perhatikan. Jadi kalau saudara menyangkut sebagai orang Kristen, tetapi di dalam sikap saudara pekerjaan itu tidak sama sekali mencerminkan, ya, kekristenan itu sendiri, perlu dipertanyakan. Misalnya, saudara datang terlambat, pulang ingin cepat, apalagi kalau bosnya Kristen, wah paling enak. Ya, bisa punya banyak alasan untuk, ya, pulang lebih awal. Entah nanti ada PA, nanti rapat, nanti pimpin KTP, macam-macam kira-kira begitu. Ya. Saya terlihat membubarkan PA dan persekutuan yang dirintis di satu perusahaan. Rumah saya itu waktu itu masih di daerah Permai, kemudian pindah ke Rungkut, dan saya harus naik sepeda motor ke Bubutan. Beberapa teman yang menjadi karyawan di situ, mereka sudah komitmen kira-kira gitu. Karena masuk kerja mereka itu setengah 9, mereka komitmen datang setengah 7 pada hari tertentu. Ya, hari Jumat itu setengah 7 mereka. Oke, saya setuju. Ya, kita bisa PA, kita share. Saya datang terlambat, ya, datang 7 dan jadi sewarna, ya. Makin lama KTP itu makin terlambat, ya, PA itu setengah 8, ya, jam 8 kurang sewarna. Sampai datang jam 8, ada yang jam 8 sewarna. Ya, saya disuruh mulai, saya katakan tidak mau. Ya, saya tanya kepada kalian, mau lihat? Enggak, ya. Saya rupanya jauh, lebih jauh dari semua saudara saya. Ya. Saya bisa ada satu karyawan yang rajin, ya, dan sebagainya.
Kunci juga begitu, saya dikasih tahu kalau hati tersebut itu bisa tanya kemana dan sebagainya. Ya, waktu itu kan zamannya belum ada HP kira-kira. Sampai dibuat pusing lah kira-kira begitu. Dan nampaknya mereka senang dengan datang terlambat PA, KTP dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Supaya itu bisa diteruskan melewati jam kantor. Syukur-syukur lah, setengah 10 gitu baru mereka masuk kantor. Saya katakan, walaupun ruangannya diberikan, itu punya milik Vice President Director. Ruangan yang boleh dipakai untuk kami KTP. Saya gak tahu. Setengah 11, setengah 9. Ya bukan. Ya. Saya tidak ingin melatih orang-orang ini menjadi koruptor-koruptor waktu ya itu. Nanti yang Islam mau apa sebenarnya? Apa lagi sebenarnya? Etos kerjanya begitu lemah, ya. Produktivitas kerjanya sangat lemah juga. Ya minim sekali. Nah yang Islam mau apa sebenarnya? Kita memberikan dampak apa kepada mereka? Benar nggak? Ya. Sama sekali. Orang Kristen kok malas-malas kan? Alasan keagamaan dipakai untuk ya memiliki kehidupan yang sedemikian rupa dalam produktivitas. Ini kan memalukan sekaligus memilukan. Sampai satu saat saya katakan bubar saja. Saya nggak mau. Ya, saya tidak mau. Kita mengambil waktu di mana itu memang waktu untuk bekerja. Kita dengan sengaja melewatinya untuk membina. Saya nggak. Ini bukan rohani. Ini rohani, maksudnya. Kehilangan kesaksian. Ya, ini enggak benar. Ya. Itu pernah saya lakukan. Ya. Berikutnya sudah kita lihat. Mengapa beberapa negara Asia seperti Jepang dan Korea yang tidak mempunyai latar belakang Lutheran dan Calvinisme atau juga dapat mempunyai etos kerja yang sama seperti masyarakat Eropa? Memang betul, sudah. Saya satu saat ya, mengunjungi ke negara itu Korea itu saya lihat, waduh ya, mereka itu namanya bekerja itu sangat luar biasa ya. Tetapi kalau mereka weekend itu mereka gak boleh ngaku, mereka betul-betul weekend kira-kira Sabtu kan Minggu ya, mereka kalau sudah punya keluarga dan keluar mereka gak boleh ngaku ya. Jadi mereka pulang rata-rata jam 8 gitu ya, dan sebagainya lawan malam. Mereka itu bisa bekerja sampai 12 jam per hari. Kita ini bekerja cuma 8 jam. Ya, itu termasuk minim. Mereka bisa 12 jam bekerja. Dan saya sangat kaku. Mereka begitu sangat disiplin. Tapi suatu saat kami, saya diundang makan dulu. Di jam makan. Terus saya ini kan paling suka kimchi. Itu makan yang kasar. Sama rumput lautnya itu. Nah, dan saya lihat orang ini kan cukup punya fasilitas yang kaya dan sebagainya. Itu sebutir nasi jatuh di meja. Dia ambil, dia makan. Ini jadi tontonan yang sangat menarik. Dia orang kaya. Sebutir aja nih maksudnya. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Dia menceritakan kisah penderitaan yang dialami rakyat Korea negara kita, dan itu ditanamkan begitu kuat turun temurun untuk menghargai, dan mereka ditanamkan bahwa mereka tetap di dalam bahaya ancaman, sehingga mereka harus waspada, harus menghargai apa yang ada, ancaman dari Korea Utara dan sebagainya. Ya. Saudara, singkat cerita, saya melihat apa sih mereka itu. Begitu luar biasanya teknologi. Mereka sangat menghargai. Dan saya lihat mobil-mobil yang dicari itu produksi dalam negeri semua. Ya kalaupun ada di luar sangat tinggi pajaknya, mereka sangat menghargai produksi. Coba kita bisa. Ya, produksi dalam negeri belum apa-apa sudah politik habis kira-kira begitu ya. Dan sudah diciptakan opini publik begitu rupa bahwa ini buruk dan sebagainya. Ingat mobil apa? Sebelum Timur, Mazda itu sudah tahu
yang ada, kemudian muncullah timur, kemudian yang bimantara pun itu semua diciptakan kopi ini pabrik kayak gitu ya. Sehingga orang yang naik timur itu kan kurang gengsinya walaupun saya dan kira-kira itu saudara, mentalitas inilah yang menyebabkan kita lihat, bangsa kita harus sama. Dan saya lihat orang-orang Korea itu menghargai bangsanya yang sangat luar biasa sampai bahasanya begitu ya. Sehingga yang dari luar itu harus diterjemahkan semua ke dalam bahasa Korea supaya rakyat itu tahu, punya wawasan yang sangat luas. Kalau kita kan enggak, semua disok-sokkan bahasa Korea. Makin kita pakai bahasa luar, makin kelihatan kerennya, hebatnya kita, wah enggak ya. Dan sebagainya. Ini sesuatu hal yang sangat penting ya, untuk kita hayati. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa? Ya, mereka kan tidak ada pengaruh daripada Protestanism, ya kan? Calvinism tidak ada. Tetapi kenapa mereka bisa punya etos kerja begitu sangat tinggi? Mungkin sekali mereka mengadopsi etos kerja tersebut. Ya. Maka terjadi penularan sikap dan kebiasaan tentang kerja. Juga Jepang dan Korea memiliki sistem dalam budaya mereka yang bisa, ini benar-benar, yang bisa mengakomodir etos yang baru tersebut. Ya. Jadi etos kerja yang baru diambil, budaya mereka Korea ini ada ancaman, tekanan dan sebagainya. Ya sedemikian juga itu melatih mereka. Jadi, maka mereka dengan hal ini menggabungkan, ini memungkinkan budaya ini, ya itu etos itu hadir di dalam bangsa mereka. Dan ini menstimulasi. Nah inilah sudah kita lihat, kan kita tidak begitu. Nah kenapa saya sedih sebenarnya? Mentalitas bangsa yang dijajah itu, walaupun dikatakan kita sudah merdeka 61 tahun, tapi mentalitas kita belum merdeka. Ini sesuatu hal yang sangat penting. Coba perhatikan. Saya tinggal di salah satu kota. Kemudian ada karyawan hotel itu yang mengantarkan ke orang. Karena saya minta tolong. Kemudian saya memberikan fee tertentu kepada dia. Satu saat saya minta tolong kembali ya, bertepatan dia yang untuk minta piring karena saya beli makanan dari luar karena makanan hotel sangat mahal, saya beli makanan dari luar, dia antar saya, dia tidak beranjak, saya mengerti maksudnya. Mentalitas ini sudah sangat luar biasa. Ini mentalitas bangsa yang dijajah. Kalau di negara Asia ini bangsa yang tidak pernah dijajah kan hanya satu, Thailand. Maka umat luar biasa gengsi mereka ya, di antara bangsa-bangsa Asia yang lain. Nah ini sesuatu hal yang sangat menjijikkan. Ya, ini mental-mental yang kurang baik. Ya. Nanti uang itu menjadi stimulasi di dalam hidup dia. Bukan visi, bukan tujuan yang menjadi stimulan hidup. Jadi sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Saya sendiri orang yang mengkhawatirkan hal semacam ini. Berikutnya sih. Jadi nampaknya sebenarnya sistem budaya mereka mampu menopang etos yang baru tersebut. Ya, kloplah kira-kira begitu. Kemudian patut kita bertanya, mungkinkah masyarakat Indonesia dapat memiliki etos kerja tersebut? Artinya yang tidak adopsi, hanya itu kan baik juga. Untuk hari ini, maka diperlukan satu tatanan budaya yang dapat menopang, mengakomodir etos kerja tersebut. Untuk Indonesia, masih memerlukan waktu yang cukup lama dan banyak. Ya. Mengapa? Karena proses pembangunan selama ini hanya menekankan ya, aspek material dan pembangunan fisik, bukan SDM. Benar kan? Orde baru luar biasa pembangunan. Kita diberikan beberapa negara ASEAN sudah
ya yang ada di luar Malaysia, Singapura, Jepang. Kita nggak ketinggalan dalam pembangunan. Benar, kita nggak ketinggalan. Karena memang itu tekanan dari banyak pemerintahan Orde Baru, ya, kepada pembangunan fisik bukan SDM. Ya, itu yang terjadi. Nah, belum lagi kondisi saat ini, bahasa kita lagi terburuk. Ya, hutang membumbung tinggi, pengangguran meningkat tajam, ya. Perilaku masyarakat kian meninggalkan norma-norma kemanusiaan, perhatikan ini. Ini anomali, pemianistik begitu kuat, anti hukum, dan masih banyak yang lain. Semua ini kian mempersulit untuk merealisasikan etos kerja, akan menjadi jiwa bagi SDM kita. Sulit, ya. Minimal, mulai dari diri kita. Nah, penghargaan terhadap waktu dalam masyarakat kita sangat memprihatinkan. Ini budayanya, sistem yang ada di dalamnya. Ungkapan alat-alat asal kelapa, biar lambat asal berhasil atau selamat atau sampai kepada tujuan. Sama dengan ungkapan di dalam dunia barat, ya, slow but sure, ya, sama. Tapi dalam masyarakat kita yang ditekankan lambatnya, sedangkan di barat itu adalah berhasil. Beda penekanan, walaupun sama pengungkapan, ya, itu bisa beda budayanya, benar, dalam menghargai waktu yang lain, ya, dan lain sebagainya. Ya. Demikian juga budaya cangkareng, benar, ya. Ada orang yang begitu tenangnya, saudara, ya, datang dengan kondisi tenang, masih bisa ngobrol, cerita dulu, ya, dan sebagainya. Baru itu tadi bisa ngobrol, bukan cepat-cepat, bukan itu, ya, takut kehilangan poin-poin penting, enggak, ya, masih air-air, ya, air-air, kok sempat gitu. Padahal nanti pun bisa setelah sisi itu, benar enggak? Ya, siapa hati kan? Siapa tahu pada waktu dia bilang satu menit dengan pernyataan yang sangat bagus yang memotivasi, iya kan? Dia enggak dapat itu, betul kan? Sesuatu yang sangat penting, ya. Sangat penting, ya. Kadang-kala ada orang yang tahu terlambat, ya, sudah terlambat tidak kasih berita apa-apa, itu lebih parah lah. Padahal dia punya HP dan sebagainya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sangat jelek, ya, di dalam masyarakat kita. Sampai sudah menjadi budaya, benar-benar. Nah, mari kita sorotin lebih jauh, ya. Nah, jam karet ini sudah merupakan satu kerugian produktivitas yang sangat besar. Sangat besar produktivitas di dalam iklim kompetisi zaman yang sangat ketat semacam ini. Saya harus mengatakan sekarang ini tidak terlalu sulit sebenarnya di dalam era globalisasi untuk mencari tenaga kerja, benar dari Pak Bukabe. Ada satu pabrik sepatu yang mengatakan kalau memang tenaga kerja Indonesia begitu parahnya dalam etosnya dan sebagainya, dia mengatakan yang lebih baik ambil dari luar, ya, minimal dari Filipina, ya. Sampai ada pengelola tenaga kerja di sana, dia mengatakan kamu itu orang yang punya keterampilan bagaimana? Mereka nanti orang yang bilang, ya. Dan ada kata pun digaji sama atau sedikit lebih mahal. Mereka tidak menuntut fasilitas macam-macam, sediakan asrama aja untuk guru itu, ya, dari luar. Dan mereka bisa menghasilkan produktivitas yang sangat sangat tinggi dibandingkan masyarakat kita sendiri. Artinya apa? Kita makin tersisih. Dan ini harus diakui, benar, ya. Dari sisi bahasa saja kita sudah kalah. Dari sisi bahasa. Orang-orang Filipina sudah terlatih dengan bahasa Inggris dan berbahasa mereka sehari-hari. Ya, kan? Orang-orang Malaysia demikian juga. Ya. Tetapi orang Indonesia tidak terlatih sama sekali. Paling bahasa Banjar, orang Banjar. Ya, kan? Itu pun sedikit-sedikit ingat, sedikit-sedikit lupa mereka begitu. Ya, kan? Coba bayangkan, kita dijajah oleh Belanda. Waktu itu, Soekarno membuat satu blunder besar. Seluruh, ya, bahasa-bahasa itu harus disingkirkan.
maka tidak boleh komunikasi berbahasa Melayu. Ya. Orang tua saya masih bisa komunikasi bahasa itu, maka saya ngomong sama kakak saya itu, ye eke jadi di warisan kolonial. Kira-kira begitu. Ya. Padahal produk hukum kita semua itu, ya, itu dipengaruhi oleh bahasa mereka, benar nggak? Generasi ini generasi yang kehilangan semua. Kita cuma tumbuh di dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Itu pun bukan bahasa Indonesia yang benar lah. Ya kan? Misalnya, agar supaya. Itu kan agar-agar sebenarnya. Ya kan? Bahasa Indonesia yang kuat. Saya kalau lihat tulisan-tulisan demikian juga. Coba kita lihat sebenarnya. Ini sesuatu hal yang sangat memilukan. Memang Malaysia, kalau dia menerapkan sistem seperti ini yang diterapkan di Malaysia, dalam 20 tahun yang akan datang, mereka juga akan mengalami krisis seperti Indonesia dalam hal semacam. Karena sekarang yang menjadi tekanan di Malaysia itu bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Jadi waktu tahun 87 dalam pelayanan saya di KKR di Malaysia, itu bahasa Inggris masih menjadi bahasa nomor satu. Bahasa Melayu yang sekarang itu sudah dibalik. Maka dampaknya generasi yang ada sekarang bahasa Inggrisnya tidak terlalu naik dibandingkan sebelumnya. Sama pada waktu kita yang akan dihapusnya bahasa Belanda dalam komunikasi di Indonesia. Ini yang terbalik sebenarnya. Ya mungkin sekarang masyarakat kita lebih tahu tambahan bahasa-bahasa Arab yang lagi bercampur kuat yang di samping bahasa Mandarin. Mari kita lihat saudara lebih jauh. Ya. Di dalam masyarakat feodal ya, yang menguasai waktu ialah para pejabat. Ya. Seluruh rakyat ya, harus menunduk. Jadi jangan heran jika untuk mengurus satu tanda tangan di kantor pejabat harus menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, benar nggak? Betul kan? Padahal itu bisa cuma satu menit saja. Saudara, hal yang dapat diselesaikan dengan cepat sengaja diperlambat untuk apa? Mungkin minta uang semir, ya, atau uang tintanya. Tetapi juga ingin menunjukkan siapa yang paling berkuasa mengenai ini. Seperti itu polisi, udah tahu jam 8, nggak mau buka, setengah 9 nggak mau. Kan dia ingin menunjukkan siapa yang berkuasa, benar nggak? Saya atau dia? Ya, ya. Saudara, mari kita perhatikan. Demikian pula sikap dan penghargaan terhadap kerja sangat memprihatinkan. Karena kerja hanya dilihat sebagai beban. Ya. Mereka ingin kaya tanpa harus berkeringat, benar nggak? Kalau makan saja berarti. Inilah yang memberi tempat pada korupsi dan judi yang merajalela, benar kan? Karena bisa cepat kaya tanpa berkeringat, ya hanya dengan korupsi dan judi, benar kan? Ya. Belum lagi mentalnya mau bekerja jika diawasi, benar kan? Dulu ada iklan yang sekarang tidak muncul cukup lama, itu iklan teh Sariwang, ya kan? Jadi, atau ada satu iklan obat sakit kepala. Nah itu kira-kira begini iklannya, ya. Nah, pimpinannya itu telepon kepada sekretarisnya. Sekretarisnya bertempat di depan layar monitor komputer. Ya, dikasih tahu tidak bisa datang dan sebagainya. Dengan ditunjukkan ekspresi senyumnya. Nah kemudian si karyawan itu baca satu majalah. Ya, dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba pimpinannya datang, dia kaget. Sudah sebenarnya itu kritik sosial. Bahwa mentalitas masyarakat kita itu begini. Kalau diawasi, baru bekerja dengan lebih baik. Benar. Kalau diawasi, kerja saya kerja sendiri. Ya. Sebagai orang yang diperbaharui oleh itu, tidak boleh begini. Kita punya pengawas yang agung, benar. Ini penting sekali. Sikap kita harus sangat tepat di dalam. Jadi jika
pengawasnya pergi, maka itu berarti kesempatan untuk santai dulu. Nah, ini satu mentalitas yang berat. Jadi etos kerja yang kita inginkan itu hanya mungkin terrealisasi jika terjadi transformasi di dalam tekanan budaya ya, masyarakat kita. Jangan pernah bermimpi bahwa etos kerja bisa terbentuk hanya dengan mengajarkan dan mendiskusikan seperti ini. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin begitu. Hal ini membutuhkan satu proses perubahan yang radikal di dalam sistem nilai masyarakat Indonesia. Juga komitmen dari seluruh komponen bangsa. Tanpa kesungguhan untuk mewujudkan, maka terlalu naif kita memimpikan etos kerja itu menjadi inti dalam masyarakat kita. Berapa mengkosong? Sebenarnya kita apa sama jika bisa untuk memimpikan etos kerja dalam masyarakat? Yang pertama itu memang terpelajar. Memang satunya kata dan tidak itu menjadi dalam langkah dalam pemimpinan. Ya, seperti bagian dari masyarakat, maka komunitas kita harus bertanggung jawab untuk menyatakan peran melalui kehidupan yang mencerminkan karakter, sikap, menghargai waktu, kerja, materi secara tepat dan cermat. Kita akan memiliki bukti pengaruh hubungan dalam masyarakat di mana dia berada. Artinya begini, kalau kita bisa memfungsikan garam-garam itu dengan baik, ya, maka memang cepat atau lambat lingkungan itu akan terpengaruh. Saya harus meluruskan seringkali orang membuat pernyataan kita harus menjadi garam. Kita harus menjadi terang. Kita tidak pernah membuat satu redaksi bahwa kita menjadi terang atau kita menjadi terang. Itu tidak ada dalam cara yang ada dalam cara kita. Kita adalah terang dan kita adalah terang. Karena sedang kita adalah garam, kita adalah garam. Itu bukan menjadi satu proses. Kalau kita menjadi garam, itu proses. Dan kalau sekali ternyata kita menjadi garam, itu satu proses. Pada waktu kita belum menyatakan terang, kita masih mengakui diri kita karena kita masih dalam proses. Itu bukan normal. Dan bukan itu tujuan. Kalau tidak ada apa-apa, itu menunjukkan ya. Status atau pendidikan itu menunjukkan pada waktu orang yang Kristus, bukan melalui proses. Begitu kita dalam Kristus, saat itu juga jabatan itu. Persoalan sudah bisa memfungsikan diri dalam jabatan itu, ya, pendidikan itu atau tidak, itu dua hal yang berbeda. Ini sesuatu yang sangat penting. Maka seringkali pemahaman-pemahaman Alkitab yang salah itu justru lagi memperlemah di dalam kesaksian Kristus. Tetapi kalau kita punya pemahaman yang baik, kita bisa mengerti sebenarnya apa yang maksudnya. Ini yang ditegaskan kembali di dalam pernyataan. Mari kita lihat lebih jauh. Jadi dengan kata lain, kata dan ini akan memiliki dampak dalam tujuh waktu tertentu. Ya. Sebagai bagian dari proses perubahan sistem nilai ya, dalam masyarakat, bagaikan lagi yang mempengaruhi agama. Jadi integritas diri sebagai pekerja Kristen itu nampak dalam kehidupan integritas. Ya. Itu artinya satu. Ya. Jadi apa yang kita omongkan, kita lakukan, itu betul-betul satu. Yaitu contoh kita lihat bahwa integritas ini dalam bekerja Kristen dan pada kepribadian yang mampu mengelola talenta ini modifikasi dan modalitas yang teruji. Jadi sebagai pekerja Kristen dikatakan tentu akan menjauhkan diri dari berbagai trik penipuan untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Berarti kan? Bahkan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Saya harus mengatakan orang-orang yang bekerja di MLM, ya,
dari Noah, dia menggunakan trik. Trik yang dipakai itu jauh daripada dia yang benar. Justru trik yang dipakai adalah semangat materialis. Dengan tambah rumah mewah, mobil bagus, benar-benar menjaga langit dan sebagainya, hotel-hotel dan sebagainya. Itu hedonisme. Dan itu sekali dicermin daripada jiwa bersemangat materialis. Ini sesuatu hal yang harus diwaspadai. Saya menolak pengalaman ini karena itu jauh juga ini jauh. Bayangkan juga orang itu ya hidup yang menjadi juta, terus dia membayar 5 juta, 1 juta, bayar ini juga perlu. Betul tak? Dia punya handphone nanti yang bagus-bagus, sepatu yang bagus, pakaian yang bagus, ini pun saya pikir orang-orang semacam itu sudah terpengaruh daripada semangat materialis. Jadi dulu dia punya, tapi kemampuannya ada, jadi dia bisa bertahan. Jadi begitu kemampuannya ada, maka bakat ini pasti punah sedikit cepat. Maka lihat orang-orang sukses cepat dari yang sedikit dulu. Dan berdiri, saya percaya kepada kamu tahu sendiri bahwa kalau kita
berjalan dalam belajar normasi. Yang pada dasarnya berhubungan kita harus dijaga. Tapi kalau bisa, keuntungan ini bisa dilipatkan. Kalau untuk sendiri itu tidak. Jadi kan bahasa-bahasa ya, untuk manipulasi dan banyak ada campuran-campuran. Dia untuk menjelaskan kepada kalau saya diberikan kepercayaan itu saya sangat berterima kasih. Tetapi saya jauh lebih dulu kalau saya boleh digunakan dengan cara yang lebih tepat. Walaupun cara yang lebih tepat bisa bekerja jauh dan saya lebih menunggu secara untuk mengajarkan. Dimana ya saya dengan tulang tempat orang gereja. Kalau kita nanti tidak hari ini kita datang ke sini. Jadi ada tiga hari lama itu, tiga hari kerja yang lama. Kalau di bank, kita tak boleh melakukan usaha. Kalau seperti yang mengatakan kau, kalau di sana, saya mengalihkan proyek ini bukan dengan apa saja. Ya, dia mengalihkan pasti, dia meninggalkan ruangan pimpinan dan kemudian bahwa dia yang mampu untuk mengajarkan proyek ini. Wah saudara, kalau anak-anak tapi pasti dia itu disisihkan begitu sampai akhirnya posisinya lalu ya Allah sudah dijemput mereka pun tolong banget. Keluarganya orang tuanya, kamu ini kan pulang ke rumah keluarga. Urusan begitu aja kok langsung repot amat nih. Kira-kira kalau sudah begitu, saudara cukup paham dia tidak mendapatkan kepercayaan. Dan saat dia masuk ke dalam suatu pusat bapak tertentu, dan disitulah saudara pemiliknya ini ingin menerapkan prinsip-prinsip kebenaran. Dan mulainya dia bikin persekutuan di antara apa tukang-tukang tersebut. Bukan hanya itu, hakim kontraktor di tempat yang baru ini. Namanya berubah nama lepas itu mengunggul tempatnya bekerja. Dan tempat bekerja mengalami kekosongan dan kehilangan bekerja. Walaupun dia harus melewati masa yang sangat sulit, tidak langsung menemukan hasil ketaatan di bodoh-bodoh itu pun tidak terjadi dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat bagaimana ya, tidak orang memihak integritas hidupnya dengan Tuhan. Tuhan tidak ada pemanfaatan orang semacam itu. Saya tidak ingin menekankan aspek keberhasilan diri. Tapi yang saya ingin tekankan bagaimana risiko di dalam memelihara integritas itu. Jadi, di dalam konteks kisah ini. Nah, setelah ini banyak yang dilihat di tiga dalam. Dia ada kejujuran dalam komunikasi, termasuk dalam aktivitas kerja. Kepercayaan itu tidak mungkin ada. Benar kan? Saya selalu mengatakan, di dalam kita berrelasi, dia dalam persekutuan, pelayanan, bekerja. Tapi tak apa-apa. Bukan ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa, bukan ada apa-apa. Jadi jangan takut dengan orang yang tidak ada apa-apa, jangan takut dengan apa-apa. Jangan berada di dunia. Kalau tapi ada apanya, ini yang motif-motif dan menggunakan sampai-sampai hidup. Yang seringkali orang lupa. Ya. Kalau di dalam relasi itu satu saat, kelemahan-kelemahan itu akan muncul dengan sendiri, benar kan? Dan pada waktu orang tahu, pada waktu dia sekian waktu menginginkan, orang bukan hanya kaget-kaget. Orang sudah menangkap bahwa orang itu berbahaya, mengerti? Karena orang itu lebih laku, seperti Farisi, di dalam rumah Tuhan. Jadi yang ada apa ini yang berbahaya, ya, dari apa adanya. Jadi saya
dikatakan kita sebagai terduga satu hal yang sangat penting. Kelemahan-kelemahan kita adalah bagian dari proses kekudusan. Jangan lupa. Jadi jangan takut kita tahu kelemahan-kelemahan itu. Tetapi percayakanlah kelemahan-kelemahan itu. Tidak apa. Di situ Tuhan kita sangat melalui kehidupan Tuhan kita. Yang kedua tentang orientasi diri. Ya. Kalau sebelum itu dia tinggal Yesus selesai, dia baru kali berkenalan sama Yesus. Oh, masih sampai.
itu akibat dari tujuan. Baik, orang tidak bisa membedakan. Ya, jadi jalan cara mengerti diri kita berbeda. Jadi kita mesti mengontrolnya dengan baik. Makanya mengapa sih di dalam sesi-sesi ini menjadi semacam ini? Ada sesi-sesi tentang eksposisi Al-Quran, ada tentang harus kerja semacam ini. Tujuannya adalah mencari integritas dunia bisnis dengan kebenaran akibat. Kemudian akibat menjadi fondasi dan kontrol penyuruh di dalam perilaku bisnis kita atau sebagainya. Ini tujuannya. Tapi kalau training-training kita itu ditinggi dari sudut saya, bisa banyak. Tetapi jika ditinggi lebih penting lagi, di dalam ketajaman apa pun ini, kita bisa lakukan semangat yang kita lakukan di dalam tinggi rumah itu. Bisa seperti itu. Mengerti ya? Di sini membutuhkan penalaran hal yang sama, menentukan untuk kritisi. Jadi kembali ke bawah. Batasan itu harus dilihat dengan dalam perspektif akhir. Ya. Tidak bisa dirumuskan ya secara matematis 1, 2, 3. Karena kisahnya akan kita menggunakan dulu. Iya kan? Tapi kita punya prinsip dasar. Sebenarnya kita harus menjadi penyuluh di dalam kondisi perilaku bisnis yang kita gunakan. Jadi hal yang kecil kita tidak melakukan karya. Apakah kita melakukan itu di dalam perspektif kebenaran kita? Atau tentang kita menjadi bos yang bisa menjadi itu? Kalau sekarang itu terjadi, itu bukan sekarang jadi sana. Kalau kita ambil di bisnis masalah, itu lama di masa kesepian. Relasi Tuhan dan apa itu. Makanya saya selalu menempatkan seluruh ke dalam bijakan kita. Cuma masalahnya orang bisa marah sebesar ini. Betul gak? Sehingga dia tidak menemukan prinsip-prinsip yang begitu baku ini adalah orang yang benar. Ya, ini menjadi persoalan-persoalan ketika di dunia. Jadi saya kembali kepada pertanyaan. Tapi jangan dibuat membuat satu jadwal satu video semua yang MRNF tersebut adalah sedemikian tidak baik, tidak benar. Maka saya akan kembali menuju di cek satu persatu. Sebelum membuat penilaian, misalnya orang mengembangkan GoQuest dan sebagainya. Saya orang yang menentang bisa-bisa, walaupun pemerintah saya menyetujui. Saya menentang bisa-bisa. Itu contoh saya. Kalau ada orang yang mengembangkan GoQuest di sini, yang berikutnya diskusi, tidak ada secara timbang. Anak KTB saya juga mengembangkan ini, dia bertolak. Jadi sesuatu yang sangat penting. Akhirnya orang tak bersama sama sih. Jadi orang bersama seperti ini saudara. Itu patut yang paling baik untuk apa? Dan mungkin mereka itu benar. Tetapi jangan lupa side effect itu susah luar biasa ya. Jika ada yang malas malas sangat sulit dan tidak mau sebut dan sebagainya. Akibat kita kembali ke dalam satu dan maka pada waktu itu tidak perlu sebenarnya yang mau mempresentasikan dan mencarikan dalam kotak ke arah apa yang apa lagi ya jangan apa lagi coba bisnis bisnis lah tapi jangan tidak masalah semacam itu orang yang sudah tentunya ya relasi satu dengan yang lain sangat bergabung.
Jadi sila berbangga itu bukan hanya ketika mereka yang sudah belajar sekolah di dunia. Saya sangat kagum salah satu bos perusahaan ini karena dia misalnya menjadi pimpinan rakyat dari satu wilayah gereja tertentu, dia bisa disebut sebagai berbangga walaupun dia kerjanya sebagai seorang direktur atau pemilik atau perusahaan, tapi dia bisa sangat berbangga. Karena istilah itu diberikan kepada mereka yang dibangun secara khusus dalam konteks Alkitab itu diciptakan. Bagaimana teman-teman? Kalau kondisi jemaat itu sangat tidak mungkin dan dia bisa menerima kondisi yang sangat tidak mungkin, maka sangat dimungkinkan dia melakukan. Jadi walaupun dia istilahnya menjalani menjadi tukang tender, saya pakai istilah kami sebagai tukang tender, tapi prioritas dia tetap kedalaman dia. Ini usaha yang memang sangat tipis dan bisa berbahaya kalau ini punya nilai dan tujuan yang tinggi. Tapi lagi-lagi ini menguji visi dan motivasi. Tetapi jika gereja itu cukup matang, maka seorang berlari keras terlibat di dalam itu, dia harus mutlak mengkonsentrasikan diri di dalam mengajar kepada jemaat. Ini contoh. Nanti aku ikut anda sendiri, saya sudah katakan. Memang buat dunia, antara mereka sangat sulit. Dan ada satu perusahaan yang meminta saya menjadi konsultan. Sehingga pada waktu saat ini menyiapkan produknya di salah satu televisi swasta, saya diundang juga dan sebagainya. Saya bertanya sebagainya. Ya saya diundang sebagainya, dia minta input dari saya dan sebagainya. Ya, saya katakan, memang saya ingin berubah produk ini untuk kalangan atas atau kalangan ke bawah. Terus jantanya itu kan mesti tahu. Dan televisi swasta yang keempat untuk badan dia dan sebagainya, itu kan semua menjadi bahan pertimbangan. Memang sangat aneh saudara saya yang ada berkirurgia, tapi bikin juga. Ya, memang kalau dia tertentu khusus, ya itu. Tetapi saya tak tertarik. Walaupun kondisi perkara saat ini, benar tak? Ya. Benar, tidak. Tapi saya tidak berkirurgia. Dan sampai sekarang, belum kemudian. Bukan sesuatu yang sulit untuk kita memiliki di dalam kebenaran. Jadi prinsip ini yang saya katakan saya. Oke, ada lagi kita selesai ini ya. Tentang orientasi hidup ini penting. Jadi ini coba di sini untuk membuat poinnya yang kedua. Jika satu masyarakat ini patah budaya yang menyiapkan segi materi, maka materi sebagai simbol status. Orang-orang yang berstatus lebih tinggi mempunyai materi lebih banyak. Ya, kaya raya. Sebagai simbol status, orang cenderung bersikap konsumtif dan sangat boros. Ya, banyak barang-barang berbayar. Dan pun mesti merek tertentu atau model tertentu yang keren dia. Saya harus mengatakan karena semasa ini kita justru terlibat di dalam manusia, masuk di dalam manusia. Rasanya kok cara tuh bikinnya kok dia pakai handphone yang lama, yang gak ada kamera dan sebagainya. Saya tahu HP yang saya miliki itu selalu diganti oleh ini yang membeli. Saya tidak tahu. Maka saya akan mencari. Dan dia tahu, kalau izin dulu dari saya, pasti tidak pernah saya mau. Tapi orang yang selalu pasti memberikan itu, sudah langsung bawa. Kalau dengan saya, mereka tahu strategi yang melakukan dari saya. Kalau tidak, saya pasti mau. Dan bagi saya, mau pakai handphone yang lama, mau pakai angka yang besar, mau jadi besar.
Karena kita hidup saya juga di sini. Orang menempatkan gengsi, pahitnya, di dalam diri yang benar, maka dia akan terus di kursi pengaturan. Ini sesuatu hal yang penting untuk kita mulai semua. Ya. Jadi orientasi hidup kita itu harus benar-benar. Ya. Itu sebab pameran kemewahan menjadi pemandangan sehari-hari. Kaya kesejahteraan sosial yang menetapkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Jelas bahwa diri tidak punya makna apapun pada diri masyarakat. Bagi komunitas Kristen, orientasi hidup berpusat pada nilai-nilai kekekalan, ya, itu menjadi tuntutan yang sangat utama. Ini penting. Artinya, pemaknaan hidup tidak ditentukan seberapa banyak deposito dolar, ya, dan lain-lain yang dimiliki. Tetapi bagaimana mengelola akan ini dengan bertanggung jawab kepada dan sesama. Dengan demikian kita menghindarkan diri dari dua sikap ekstrim yang seolah-olah kita alergi pada harta kekayaan, artinya hidup di dunia ini miskin ini tidak masalah, yang penting sudah kaya-kaya. Ini impian orang manusia. Yang kedua, sikap yang vertikalis itu tidak memandang tanggung jawab ini yang bertambah lahirnya mental yang mudah menyerah dan kurang peduli. Saya katakan juga, kita seringkali bukan berserah kepada diri, tetapi kita menyerah kepada diri. Menyerah kepada diri, ya, sebelum kita melanggar tindakan pertahuan yang ada terhadap keakuan-keakuan kedagingan-kedagingan. Saudara, sesuatu hal yang kita dari suatu orang. Sikap ekstrim yang lain, saudara, yaitu menempatkan materi menjadi segala menjadi tujuan hidupnya, itu tadi. Maka berdampak lagi ini mental berubah diri. Perhatikan yang dikatakan Tuhan Yesus ya, dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Kalau dibuka bagian ini, ini sesuatu yang sangat penting. Ini sangat penting. Jadi mereka yang mengembangkan diri ya, kepada kekayaan menjadi sebuah yang seperti yang dibutuhkan dalam bahasa ini. Tapi bagi orang Kristen yang sesungguhnya akan kembali kepada
Saudara, bukan kasih suka ironis, justru ada pelajaran kekristenan yang berkaitan kesuksesan pada kita lahir. Sebenarnya, kalau saya diminta untuk ceramah misalnya menghadapi ya, kekristenan masa kini, saya selalu mengatakan, ini salah satu bahaya. Dari mana sumber berasal pengajaran kelompok-kelompok semacam ini? Kalau di dalam percaya saja yang dipakai, maka dia jadi anak esensi dari berbeda-beda. Karena berbeda-beda itu akan juga kota. Justru kalau kita lihat, bukan kamu ingin Yesus berarti memiliki karya kebenaran yang besar yang dipakai. Itu satu. Itu jauh lebih punya nilai apa dunia yang di situ. Yang sangat luar biasa. Makanya waktu saya tertawa, saya di Bumbun, 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 jadi saya katakan, ini saya mencoba itu. Terus, belajar di Facebook adalah apa yang saya katakan. Pada waktu itu, saya ingin berbaik dari satu orang sebagainya. Dia juga selamat. Oh, minta apa? Serius. Kalau orang selalu mendapatkan yang terbaik, maka yang kurang baik kan bukan diri kita sendiri. Betul? Tapi akhirnya sekarang orang bisa punya Kristus, tapi masih bisa tertarik dengan hal-hal yang bersih untuk dunia yang lain, itu sesuatu yang lain. Jangan kira kita introspeksi diri kita. Kalau kita memiliki Kristus, itu kan memiliki segalanya. Artinya, kita punya yang penting, makanya kita polos diri kita menetapkan supremasi Kristus sedemikian rupa di atas segala-galanya. Maka saya katakan, di sini pergi belajar untuk berbohong. Mungkin teman-teman kalian tidak ada belajar-belajar yang begitu, sehingga mengibatkan tipisnya pemahaman kepada Tuhan itu membuat kita kurang berdaya untuk melihat hebatnya Alkitab. Benar. Jadi kalau kita melihat hebatnya Alkitab itu sudah kuat, kita makin kerinduan jauh untuk melihat kebenaran itu. Tentu aku berbicara dan berkata, aku menang. Karena tidak ada lebih terlihat bagi kita. Ini atau saya pernah kasih contoh ini. Ini satu saat yang lumayan dari kepala. Saya menjadi pesawat berada. Dia katanya lebih banyak dan sebagainya. Ternyata tas kompor saya berhubung dan berhubung. Ini nanti begini dan sebagainya. Ya, terus saya bilang lalu, saya memang dasarnya yang lama ini kondisi seperti ini dan sebagainya. Terus mereka bertanya kepada saya, lalu apa aja yang kita saya katakan begitu, kata yang paling besar dari dia dia itu lagi biasanya kita kalau melihat Alkitab itu dari untungnya memang kita aja. Kemudian kita membuat satu asosiasi. Ya, siapa tahu saya akan membuka akun dan baca dengan tahun ini. Saudara, kita sering kali selamat munafik. Benar. Coba lagi. Saudara sedang menertawakan siapa? Diri sendiri kan? Kita mungkin harus semua
bawa SIM kita di dalamnya. Mungkin SIM ada di tangan saudara, dompetnya itu di mana? Kita memang ada uangnya 500 ribu atau 200 ribu, pasti lama. Tapi kalau ada kita di dalamnya, paling kita pun ada. Kalau disimpan aja, jadi sesuatu yang tidak ada. Begitu kita sudah menghadapkan dengan sikap-sikap yang tidak disadari, tetapi menunjukkan resiko sakit kita sebenarnya kepada siapa dan kepada apa. Ya, mari kita lihat lebih jauh. Ini jelas jauh melampaui apapun maksudnya, memiliki bisnis memiliki segala termasuk mati. Jadi orientasi hidup dan tujuan kesuksesan tidak terdapat pada pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu kan ada mengatakan yang penemuan yang terbesar, ya, dan sebagainya. Jadi dikatakan maka prestasi yang terbesar adalah melakukan dengan ya, itu prestasi yang terbesar. Orang melakukan terhadap itu. Saya harus katakan dalam kalimat ini, hati-hati, jangan membungkus semangat adventure dalam seluruh rohnya. Orang-orang semacam itu kerap menggunakan ibadah sebagai sarana menambah keuntungan pribadi. Sifat egoistik ini justru mengakibatkan pola hidup yang kian jauh dari kebenaran. Karena yang dicari adalah kepuasan pribadi yang sempurna. Artinya begini. Orang datang ke gereja tujuannya bagaimana? Ya. Maka saya katakan dengan semangat yang terus orang-orang beribadah, saudara, dia akan membantu memperalat Tuhan untuk memberkati dirinya. Dengan menyebutkan kalimat seremonial alat berkaitan Tuhan. Padahal dia sedang mengembangkan semangat materialnya di dalam ibadah. Di dalam konsep bahwa Tuhan memberkati dia. Kebaktian atau ibadah tempat di mana dia bisa mendapatkan keuntungan. Maka itu dia tanyakan dalam memberikan keseluruhan dengan terjadi umpan balik yang sedemikian rupa. Makin berani dia, makin mendapatkan umpan balik yang lebih luar biasa. Sebenarnya pemahaman-pemahaman semacam ini ada satu pemahaman percikan dari konsep materialisme di dalam diri orang tersebut, walaupun dia mengaku diri karena kita beriman bukan tujuan untuk mendapatkan benda. Kita beriman sebagai bagian respon syukur akan penebusan dan menyerah Tuhan di dalam diri. Maka kita datang di sini untuk menyampaikan syukur itu. Jadi pemeliharaan itu dinyatakan lebih dahulu. Anugerah keselamatan itu diberikan lebih dahulu. Maka manusia tidak satu dalam hidup beribadah. Maka dia hidup beribadah itulah orang kaya dari kebenaran dosa. Jadi kita sungguh-sungguh mengkritisi. Saudara harus mengkritisi saya juga sebagai seorang pemerintah. Saya bisa terpengaruh di tempat tiru dia. Benar. Maka saya terus mengambil diri saya supaya hati. Karena saya punya pengaruh yang besar. Kalau saya mengajari sesuatu yang tipis sekali itu karena orang sudah terkagum-kagum, maka dia tetap akan pakai jadi prinsip kebenaran. Ini kan pakai. Makin dikenal orang itu, dia harus makin waspada. Kalau tidak, sangat berat. Di sini juga saya hati-hati. Jadi di dalam konteks ini, saya katakan, orang-orang yang punya semangat materialisme datang untuk ibadah benar dengan tujuan mereka memperalat Tuhan untuk memberkati hidup. Ibadah semacam ini adalah ibadah yang sangat amat sangat menyenangkan. Sebenarnya bukan tujuan itu, tapi dia memperalat untuk diri. Ini yang menyenangkan. Saya katakan hati-hati. Makanya gereja yang semacam ini, persekutuan yang menuju semacam ini, pasti banyak pengunjungnya. Jadi hati-hati. Maka kalau
kita banyaknya itu menjadi ukuran suksesnya satu gereja tersebut, kan apa? Benar gak? Jadi di sini nggak dilihat. Jadi orang ini seolah-olah menyembah Allah, ya sebenarnya saudara kita lihat di dalam hal ini Allah bukan objek penyembahan mereka, melainkan sarana penyembahan mereka. Sedangkan yang menjadi objek penyembahan mereka itu hanya diri mereka, apa yang mereka bayar. Ini kan perpaduan dengan semangat materialisme, semangat dengan New Age ada di dalam sejarah kuat. Itu hadir di dalam kehidupan kita. Maka saya katakan di sini perlu dikritisi juga. Hati-hati. Saya katakan juga, ibadah yang semacam ini bukan hanya mengalihkan. Ibadah yang semacam ini membiarkan jiwa mengalir. Dan ini adalah kebohongan terbesar. Dan ini kita harus hadir. Dalam hal ini Paulus mengingatkan Timotius ya, akan bahaya semangat ibadah semacam itu. Itu 1 Timotius pasal 6 ayat 6-10 dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta Allah. Itu konteksnya harus konteks itu ini. Pada waktu itu banyak guru-guru yang mengajak dari guru-guru ya. Dan kumpulan daripada orang-orang itu diajak oleh mereka. Jadi sesuatu hal yang sama. Dan guru-guru yang mengajak itu, kalau kita membahasakan bahasa sekarang, dia mengajak transportnya. Dan itu sesuatu hal yang sangat panjang. Dan Alkitab mengizinkan ini, membolehkan itu untuk diri. Tetapi Paulus mengingatkan bahaya yang terbesar adalah jika uang transport itu dipakai menjadi tujuan yang mengajak. Maka Paulus mengatakan, kalau orang cinta motifnya kepada Allah, dia akan berjalan. Yang tadi itu benar mengajar dalam kemuliaannya, dia menerima uang transport atau tidak, jemaah kemudian atau tidak, itu tidak menjadi persoalan. Tidak mengubahkan semangat dia mengajar. Tetapi sekarang jemaah mencoba memberikan perhatian dengan uang transport, kemudian militansinya berubah, motivasinya juga berubah. Jadi uangnya kan tidak menjadi persoalan, tetapi manusianya yang sudah menempatkan uang itu menjadi pusat hidupnya. Ya, itu yang menyebabkan mampu dan itu bersama. Maka ini yang dimana. Saya pikir waktu saya sudah menempatkan tanya kepada saya untuk uang dia. Kan tidak boleh menampil memang kita hidup masih butuh. Tetapi uang itu ditempatkan di dalam perspektif yang benar. Bukan menjadi orientasi hidup kita, pusat hidup kita. Kalau itu menjadi satu alat memperlengkapi kita menjalankan misi, bukan pada dunia, pada bicara Tuhan. Segera itu sesuatu yang semata di dalam kita pas kerja. Kalau kita salah memberi perspektif semacam ini, maka itu akan mempengaruhi dan motivasi kita. Tetapi perilaku kita. Saya harus berbahan. Orang Kristen bisa disiplin tak? Bisa. Orang Islam bisa tak? Bisa juga. Siapa ini yang menjadi dasar? Saya pertama kali harus memberikan perbedaan dasar.
kalau saya hanya memberikan sistemnya, metode dan sebagainya, ya semua akan sama. Benar. Justru bijakannya, fondasinya, motivasinya, tujuannya itu yang harus dibongkar lebih dahulu. In Christian perspective. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang. Saudara kita lihat, kalau disiplin yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu banyak atau dikaitkan langsung dalam satu kesaksian kebenaran penebusan di dalam dunia. Apakah Tuhan Yesus mengatakan di dalam Efesus yang diberi oleh Paulus sendiri, pergunakanlah waktu ini karena hari-hari ini jahat. Paulus menggunakan kata pergunakan waktu sesuatu salah 5 ayat 16 amat sangat terlalu lemah terjemahan kita bahasa Indonesia. Dapat ibu yang akhirnya dikatakan di Inggris baguslah, itu kata bahasa Inggris yang sangat tepat dipakai. Eksandolasema, jadi kata agora. Kata agora itu dipakai dalam konteks dunia bisnis, ya itu memang bisa digunakan akan cepat seperti orang memborong. Tetapi kalian pakai tambahan amalan ex, ya eksandolas, jadi agora itu kan ex, ya eksandolasema. Itu berarti seperti mereka jauh lebih cepat lagi. Dan Paulus mengingatkan kamu harus menembus. Waktu itu secepat mungkin. Dan Paulus bicara waktu di situ bukan kronos dan 4 jam 5 jam. Paulus bicara kairos, bukan kronos. Kenapa Paulus bicara kairos bukan kronos? Karena kairos itu kesempatan ada di dalam kronos. Benar. Ya. Kalau kairos itu dalam kronos, maka orang yang perhatikan kairos adalah secara implisit. Dia tentu adalah orang yang menggunakan Paulus di situ. Itu maksud Paulus. Dengan sangat luar biasa. Tapi kenapa dia mengatakan tembus? Karena dulu masyarakat yang Kristen, Efesus ini adalah orang yang hidup di dalam kedudukannya, yang mengabaikan waktunya, memboroskan waktunya, yang membuang waktunya begitu. Paulus mengingatkan sekarang harus menembus dengan cara menggunakan semua kesempatan. Jadi disiplin orang Kristen itu adalah buah, ya, pertobatan yang nyata dalam relasi dengan Tuhan. Itu yang menjadi dasar kita. Ya. Kenapa kita disiplin? Karena kita menghargai dari penebusan itu yang setia. Mungkin mereka di dalam agama-agama baru dia mencetak soal disiplin dikaitkan dengan sukses hidup mereka. Artinya dengan disiplin itu engkau akan menuju kepada kesuksesan. Kalau kita dengan disiplin itu menjadi cermin daripada penghargaan dari orang lain. Soal sukses itu adalah bagian bagaimana kita mengisinya dan Tuhan memberkati di dalamnya. Ini fondasi perbedaan sangat. Jadi pada waktu saudara itu tidak disiplin, saudara sudah tidak menghargai orang lain. Jadi ada sebenarnya dibagi di dalam perspektif itu. Sehingga ada orang, ada pimpinan penting, itu tidak dipersoalkan. Karena saya punya bos di atas segala bos yang sudah bertindak lebih dahulu di dalam perusahaan itu. Maka yang dikatakan bos sebesar 3 itu lebih dahulu. Ya kan, kami tidak lihat. Apapun juga yang kami berbuat, perbuatan yang setengah ini. Kalimat berikutnya sangat sederhana. Seperti pada waktu kita memperlakukan orang lain, itu kita melihat dalam relasi. Pada waktu kita menggunakan waktu kita, kita kaitkan dalam relasi. Ini etos kerja kita di mana? Di dalam perjalanan besar. Jadi pada waktu kita menempatkan tujuan hidup kita, menaruh orientasi hidup kita, tidak boleh bergeser dari kepentingan Kristus. Maka poin yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana ya, orientasi hidup dan orang Kristen adalah berpusat. Ya, ini penting.
kepada diri dari kejahatan, kepada bisnis itu sendiri, bukan sementara kepada materi ini. Jadi saudara saya katakan, sering kali orang kita jatuh seringkali kepada dua ekstrem. Ya akhirnya apalah kita kalau berkompetisi yang penting kita sudah dalam keluar keselamatan. Kalau itu caranya kan kebenaran itu juga cahaya terus. Di ekstrem lain orang menyebabkan hal itu dan dia ingin sukses dengan caranya sendiri. Kira-kira walaupun dia orang yang salah. Sampai dalam satu acara diskusi yang antara di Radio GTV, saya menerima bersama kamu untuk diskusi sekarang ya. Dalam diskusi mana yang masih ada seorang tamu yang memiliki 15 tahun antara yang sebut kemudian mengatakan, bukankah kita mengajarkan kepada kita, kita harus cerdik seperti Tuhan. Ini berkaitan dengan pajak. Jadi mengatakan, mana mungkin kebenaran-kebenaran kita itu bisa diterapkan secara penuh di dalam kehidupan kita. Itu pertanyaan. Saya juga begini, jangan memaafkan saya kalau saya harus mengatakan kalimat ini. Kalau Anda orang Kristen, maka Anda harus perhatikan yang baik kalimat ini. Jangan dibuang sepihak. Kalau engkau menekankan cantiknya, hilang bulunya. Engkau seorang manipulator. Saya langsung menyerah dengan sangat maju. Karena dia ingin sangat sinis meremehkan akibat kebenaran. Saya tapi kalau engkau menekankan ya, tulusnya kehilangan cantiknya, engkau adalah orang yang tidak menyerah. Kitab mencatat yang sangat cerdik seperti ular, tulus seperti ular. Ya mungkin ada orang yang oh, binatang yang baru cerdik kan belum cerdik lah. Ya, monyet, rat, sejenisnya itu kan lebih cerdik dari binatang. Kejadian besar di kami ada ular binatang yang anjing jadi latihan lebih cerdik dari ular. Hei, ini orang Kristen, benar kan? Kalian setelah ini belajar Alkitab atau belajar Alkitab? Saya menjadi seorang berkotor, bukan karena saya sekolah seorang teori biasa. Belum sekolah teori biasa, saya menjadi seorang berkotor. Sekolah teori biasa, saya menjadi seorang berkotor. Ini penting. Tidak bisa menjadi lebih cantik dari binatang yang lain. Itu dampak dari hukuman tidak terbaik. Setelah dia menggoda dan anda menggoda, maka dihukum apa? Bina kecantikan. Kalau kita mengatakan tidak, maka pernyataan Tuhan Yesus salah. Kecantikan adalah Tuhan. Jadi pernyataan Tuhan Yesus menambahkan cantik seperti Tuhan di dalam konteks sebelum ya, manusia di kota Allah ya, dia tidak bisa memang dia bisa cek ini penting dan kita kembali ke teman-teman lalu kita lihat saya menjawab dulu kalau Alkitab ini diberikan kepada kita selama kita di dalam dunia ini kemudian kita bisa diterapkan dan hanya bisa dilakukan surga untuk Tuhan memberikan itu kepada kita sekarang. Benar? Betul? Tuhan berikan itu kepada kita selama kita di dunia ini supaya kebenaran ini diterapkan di dunia ini. Dunia dia benar, dia benar kok ikutin. Kok ikutin, ini loh norma-norma kaya-kaya, prinsip-prinsip. Kalau enggak salah, dong Tuhan memberikan kepada kita. Cara berpikir seseorang, tangkap dulu, filsafat apa juga dari pertanyaan atau pernyataan. Ya. Apakah orang itu merupakan perspektif akhir, menjadi bijak dan dia menganalisa?
bertindak atau filsafat yang lain. Saya selalu membongkar pemikiran orang dengan pemikiran terbijak, filosofi apa ada di dalam pemikiran. Akhirnya apa yang menguasai? Atau filsafat zaman yang menguasai? Karena etos terjadi dari lalu berdasarkan perspektif ini. Saudara, hal ini bisa menyebabkan dalam negara etos yang sudah dibangun dalam semangat kebenaran cara awal yang justru membuat segala bentuk sifat egoisme manusia. Jadi orang-orang yang semangat materialisme yang berbeda semacam ini bisa menjadi hambatan menegakkan etos kerjaan yang ada dalam tujuan mengalahkan cara bisa menjadi manusia kaya bisa. Ini berbahaya. Dan kemudian dia menjadi dukungan Amitabh yang dibangun. Loh, Rahab kan dibangun itu. Tau dia dibangun itu. Gila sudah. Rahab dibangun Tuhan bukan karena dosa, tapi karena iman. Dosa itu tetap karena dosa. Ini penting. Ini perlu. Oke, kalau kita dengar semua ini. Yang ketiga terfokus pada bagian awal. Jika kita memakai kerja sebagai ketahanan dan budaya, ini penting poinnya. Kalau kerja sebagai ketahanan kepada mana-mana, bukan sebagai sesuatu yang membebani akan nilai-nilai kebenaran alam, akan terimplementasikan dalam seluruh pola. Panjang sebagai alam dan terang dunia harus berfungsi secara dinamis dan konsisten. Terus-menerus. Mempengaruhi dengan secara positif dan mengarahkan dunia kembali menghargai dunia kebenaran itu, menghargai waktu yang tidak korupsi, menghargai uang dan sebagainya yang tepat. Alexander Hill dalam dunia yang gratis dan dalam dunia bisnis ini tidak cuma bisnis yang benar, dia menuliskan demikian. Sebagaimana garam mengalirkan makanan dari pembusukan dan terlalu mengalir sebelah gerakan, demikian pula Yesus mengharapkan para pengikut mempengaruhi secara positif keadaan di sini. Korupsi harus dilawan, status moral yang tinggi harus dilawan. Tanggung jawab untuk bersaksi dalam dunia kerja harus menampak lebih dahulu melalui etos kerja yang dijunjung tinggi. Jangan pernah saudara diberikan Kristus ya dalam dunia kerja ini. Sebelum engkau betul-betul dilihat oleh temanmu, kau adalah seorang yang bisa memberikan pengaruh. Coba dikerti, maksud saya sih. Biasanya dunia atau dunia bagus itu kita punya waktu yang lebih lama untuk mengenal orang dan lingkungan yang sama. Nah biasanya orang lebih yakin kalau orang yakin bukan kita benar. Dan pada waktu orang yang menghidupkan kita itu bahkan punya pun disitulah menjadi kembang atau itu kembang untuk merepresentasi diri dari orang. Maka saya katakan kesaksian yang bersifat yang keteladanan itu harus terdahulu sebelum kesaksian korban di dalam konteks dan kerja dan strategi penunjukan ini penting ya. Ini sangat penting ya. Kenapa? Pada waktu saudara berlaku kepada dia dan setelah itu dia mempercayakan Kristus, tata melihat praktik itu saudara begitu ya, orang yang sangat kecewa benar. Oh, itu apa yang dia lakukan? Dia menjual atau menjual. Ini dalam strategi pekerjaan kita di dalam dunia kerja. Ya. Tunjukkanlah kualitas diri di dalam etos kerja yang ada dan kualitas dari produktivitas kita yang baik di dalam itu. Juga lagi, bang etos kerja yang baik akan menjadi daya tarik bagi lingkungan kerja. Ya. Ini ada satu buku yang ditulis oleh dalam virus. Ya. Dalam buku Freedom for Obedience. Tentu saja mengatakan begini, kita bukan memilih kita sendiri. Ya, ini kalau menyatakan ini, kita bukan memilih kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita berusaha melupakan diri kita sendiri dan semuanya kita miliki. Ya. Sebaliknya, kita akan memilih Allah. Karena itu, marilah hidup untuk Dia dan mati untuk Dia. Kita adalah milik, karena itu biarlah hikmatnya dan berkendak pemerintah atau mengendalikan segala tindakan kita. Kita adalah milik karena itu biarlah setiap bagian dari kehidupan kita
sebagai satu-satu yang salah yang kita yang pernah. Kalau ini mengatakan bahwa hidup dan apa yang bisa kita kerjakan dengan doa, maksudnya ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dan itu namanya milik Tuhan, harus kita akan untuk kepentingan Tuhan. Bukan begitu. Maka John Calvin ini penggaris bawah yang akan menegaskan di dalam bagian ini. Bahwa kita harus kembali melihat anugerah yang diberikan atau dilimpahkan kepada kita. Dan itu harus kembali dikembalikan. Demi hormat kepada Tuhan. Saudara, endos kerja kita di kampung sampai kami yang seperti itu. Dan dosa memberikan pandangan tentang kerja di kampung. Bahkan, kalau kita lihat, tidak ada hati yang bahaya. Maka kamu ingin menegaskan di dalam bahagia kita. Bagaimana seharusnya orang Kristen punya perilaku yang benar di dalam bahagia kita. Menyaksikan hasil sebagai ucapan syukur atas pemberian kasih Tuhan.